Ini kasurnya Susieni Moana. Tuh, kasurnya warna pink. Banyak bunga-bunga. Moana, Bobo gimana, Bobo? Ya, Bobo di kasur. Terus kangennya ngomongnya gimana kangennya? Ngechatnya udah telepon. Terus kalau telepon bilangnya apa? Mama apa kabar? Nanya-nanya kabar aja gitu. Tapi kalau saya udah pulang ke Jakarta, dia WA gitu, nangis kan. Oh, sedih banget. Sesayang apa sih sama Mama? Ya, sayang. Sayangnya sayang banget. Peluk dong mamanya, peluk dong. Ini kan udah ketemu. Oh, Suster Eden juga nangis, sedih banget. Setahun setengah udah ditinggal. Amin, amin. Peluk yang peluk Susienal. Ah, lucu banget. Assalamualaikum teman-teman. Rame, rame. Bu, sekarang kita. Sekarang kita lagi ada di Majalengka, kampungnya Susieyen. Susieyen kabur, enak aja dia. Oh no, no. No, yang punya rumah. Iya, Bu. Ini yang punya rumah tuh. Kita mau obrak-abrik rumahnya Susieni ya. Buru-buru amat anak gadis. Oh, nyelamatin anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, mukanya mirip-mirip semua. Oh, ini Buya Susieni. Mirip-mirip-mirip. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Iya, mirip banget. Ini siapa? Oh, kakaknya. Ini siapanya nih? Bu RW-nya. Oh, Bu RW-nya. Mama sambungnya. Rame ya keluarganya Susieni ya. Kita mau mengadakan room tour, kebetulan sekalian nganter Susieni pulang kampung ya. Ya, ini siapanya nih? Oh, bibinya, adik sepupu. Ini siapanya nih? Adenya, adenya. Siapanya Gen Halinder, kok rame banget sih perasaan. Mana lagi Sus, keluarga Suser? Mana lagi? Ini siapa ini? Ini Moa? Nah, saya mau masuk, Bu, izin ya, Bu. Mana nih yang punya rumah? Bingung saya. Semuanya mirip. Kita masuk dulu ya. Assalamualaikum. Bu, saya izin ya, Bu. Saya mau room tour. Kemarin kata Susieni boleh. Jadi saya mau room tour di rumahnya Susieni. Tapi rumah Susieni belum jadi, Bu, ternyata. Iya, tahun depan. Oh, sama. Rumahnya juga jadi tahun depan. Jangan-jangan kita satu rumah. Iya. Bu, kamar Susieni di mana? Kamar Susieni? Coba kita lihat ya kamar utama Susieni. Ibu, ibu tahu Susieni sama lakinya satu kantor sekarang? Tahu, udah tahu. Oh, udah cerita. Kamar Susieni di mana? Oh, coba kita lihat ya kamar berduaan sama Pak Ahmad. Ayo Sus, masuk Sus. Suster kalau misalnya mudik ke sini pulangnya. Oh, assalamualaikum. Izin ya Sus. Ih, lucu kok sama Pak Ahmad juga di sini Sus tidurnya. Anaknya mana? Ada di belakang. Yang mana anaknya? Ya, sama Malu. Oh, kenapa kamar Suster warnanya hijau? Ah, ya Bapak kan suka orang hijau. Oh, ini guys, waktu Susieni dandan-dandan sebelum beribadah sama Pak Ahmad. Di sini kan dandannya kan? Tuh. Di sini dandannya tuh, di sini lengkap. Weh, ila, ini siapa? Kayak yang tadi. Kayak yang tadi. Kok enggak ada fotonya Susieni? Kan udah enggak di sini. Oh, iya iya iya, normal lah ya. Selain kayak kamar aku juga kamarnya berantakan. Kemana lagi Sus yang boleh, Sus? Oh, Moana, Moana harus icipin dulu kasurnya Susieni. Ini kasurnya Susieni, Moana. Tuh, kasurnya warna pink, banyak bunga-bunga. Moana, Bobo gimana, Bobo? Ya, Bobo di kasur. Ini namanya kasurnya Susieni, warnanya warna pink. Mana lagi, Sus? Malu-malu semua. Gede banget. Anaknya cowok dua-duanya? Dua-duanya cowok. Ini anak pertama? Ini kedua. Anak pertama umur berapa? Dua. Anak kedua? Miripnya sama siapa, Sus? Tapi pengen punya adek? Manggilnya apa, Mama? Mama. Doain ya, semoga Mama punya adek. Supaya Moana ada temennya. Namanya siapa? Angga. Angga, Mah? Anggi. Oh, Angga sama Dika. Emang pemalu-pemalu gitu ya? Kalau nggak diketak gitu, nggak ngomong. Kamu suka kangen gak sih sama Mama kalau misalnya Mama kerja gitu di rumahnya Moana? Kangen sih. Terus kangennya ngomongnya gimana kangennya? Ngechatnya udah telepon. Terus kalau telepon bilangnya apa? Mama apa kabar? Nanya-nanya kabar aja gitu. Tapi kalau saya udah pulang ke Jakarta, dia WA gitu, nangis kan. Oh, sedih banget. Terus Mama mau kesini, Mama kasih tahu gak? Mama mau pulang ya gitu? Ngasih. Sayang apa sih sama Mama? Ya, sayang. Sayangnya sayang banget. Peluk dong mamanya, peluk dong. Adek, peluk mama dong, adek peluk mama. Oh, ini lucu banget. Enak banget, ini lucu. Dika kenapa? Jangan nunduk, Dika kayak lampu belajar. Coba lihat, Dika kenapa sedih? Karena kangen sama mama. Ya. Terus, ini kan udah ketemu. Oh, Suster Eden juga nangis, sedih banget. Setahun setengah udah ditinggal. Umurnya
tahun setengah udah ditinggal. Lah, terus ke mana? Ya, keluar negeri. Oh, kerja. Ih, kan kangen, jangan jauh-jauh dong sama mama, deketin mamanya. Gengsi ya, kalau anak cowok tuh gengsi ya, Bu ya. Emang yang bikin kangen sama mama apa? Kangen ditimbang-timbang mama gitu. Ya. Jangan jauh-jauh kalau gitu sama mama. Deketin mah, ma, deketin mah. Iya, mama dede. Iya, deketin mah. Ah, lucu banget. Pernah gak sih waktu kecil bikin kesalahan sama mama? Gak pernah, anak baik semua ya. Anak baik semua. Pernah gak ada kebohongan apa gitu ke mama tapi mama gak tahu gitu? Gak ada sih. Jujur ya? Mama kalau sama anak-anak galak gak? Galak kalau salah. Galaknya gimana galaknya? Ngomong aja nyubit gitu. Oh, emang nyubitnya gimana nyubitnya? Nyubit. Coba misalnya Anggi sama Dika bikin kesalahan. Suster marah bikin kesalahan. Salahnya apa ya? Dia kan suka susah mandi. Ya sama dong kayak Moana. Jadi suka di buru ayo cepet mandi gitu kan malah lari kabur. Jadi sayanya udah ngambil apa gitu dia lari. Oh coba praktekin. Misalnya Anggi nggak mau mandi ya nggak mau mandi. Ya. Enggak cepetan mandi. Udah sore juga. Lari. Lari. Kejar. Berarti yang paling deket Angga atau Dika? Dua-duanya deket sih. Oh cuma gara-gara ini dari kecil udah ditinggal ya. Tapi tadi kayaknya Mama Yeni paling sedih kalau waktu Dika nangis. Karena dia nangis. Oh Mama Yeni gak bisa ya ngeliat kalau anak nangis, Mama Yeni nangis ya. Jangan duduk mulu dong, ntar kangen tau, ntar Mama pulang ke Jakarta sedih lagi. Terus kalau misalnya ditinggal gitu suka kabar-kabaran. Yaudah deh, kita keliling-keliling aja ya. Peluk lagi dong, Dika peluk lagi dong. Peluk Mama dong, jangan gengsi ya tuh. Ih, Buana cemburu gak? Abang. Ayo Sus, kita boleh kemana lagi Sus? Boleh. Izin ya Bu. Ini kamar siapa? Adek. Oh kamar adek. Kemana lagi Sus? Ayo Sus. Misi ya Bu, maaf ya Bu. Mau izin lewat ya Bu. Punten. Ini siapa? Ini yang kemarin nikah adeknya. Adeknya siapa? Adek saya. Oh adek kandung. Oh ini adek kandung. Ini istrinya. Oh. Ayo kita ke bagian sini. Ini bagian apa Sus? Banyak makanan ya. Assalamualaikum. Ini apa nih Sus? Gede juga rumah suster. Wow. Sembari makan aja gak sih kita? Ayo. Bu, saya ambil sendiri aja Bu. Oh iya. Sus makan Sus. Kita makan dulu ya guys. Kita makan di rumah suster Yeni guys gantian. Ibu udah makan Ibu? Ayo Bu makan bareng Bu. Moana ini namanya kita lagi makan di rumah suster. Jadi Mona yang punya rumah ya. Ini kita makan ayam. Dika terakhir makan sama Mama makan bareng kapan? Belum. Kemarin. Terakhir Lebaran makan bareng. Kangen banget tapi pengen makan bareng lagi. Ya udah sini sebelah sama Mama. Kenapa sih? Ya? Oh emang aslinya memang malu banget gitu. Tapi suster pengen punya anak perempuan. Aku pengen punya anak laki. Bismillah. Makan ya semuanya ya ibu-ibu ya. Angga, hal apa yang paling Angga kangenin dari Mama? Masakannya sih. Oh, Mama udah masak? Iya, dia masakin Mona enak-enak banget emang. Ini badannya begini gara-gara masakannya Mama. Mama suka masak apa? Mie tek-tek. Mie tek-tek. Apa yang paling Angga gak suka dari Mama? Gak ada. Semua suka ya? Angga pernah marah gak ke Mama? Gak pernah marah? Emang lemah lembut banget ya? Punya pacar gak kamu? Punya pacar gak? Belum. Boong, gak ketahuan aja kan? Kan? Belum punya. Ntar pacar kamu nonton loh. Serius? Punya pacar gak Bu? Kamu mau ngomong apa mumpung lagi ada mama kamu? Kita. Mama. Emang kalau WA ngomongnya apa kalau di WA? Panjang? Gak apa-apa kan? Nyapa, kalau nanti kan ada mama, ngomong langsung. Lihat mama, liat mama. Kangen banget ya. Ya beruntung lah mama kamu sehat, mama kamu kuat, mama kamu sabar. Coba mamanya Mama Ricis, teriak mulu tiap hari. Jangan! Mama! Ayam. Maaf sih belum bisa bahagiain. Emang mama belum bahagia? Apa-apa tuh. Mama udah bahagia. Ya kan, Ma? Udah bahagia kan, Ma? Udah, mama mah udah bahagia. Terus apa lagi yang pengen Angga sampaikan ke mama? Udah gitu aja. Dulunya pendiam, tapi sekarang udah. Kasih kakaknya kasih. Iya. Yeah. Makasih. Terima kasih. Buat ibu ya. Buat ibu. Ibu. Kasih lagi. Itu ibu yang di depan belum? Itu belum dikasih tante. Iya, makasih. Tos dulu high five. High five lagi, tos lagi. Five tos lagi. Yang depan belum yang depan? Iya. Yeah. Om. Iya. Yeah. Mona punya lagu Kami dari 27 bulan Mei. Kami dari 27 bulan Mei. Ayo dong bantai kami. Minta kakak minta. Kayaknya. Iya. Anu, rame banget lihat. Nontonin apa, Bu? Lagi buat print di sini.
Yang mana? Bingung. Dibuka. Makan, mana makan? Boleh kalau dia udah bisa gigit, nggak jadi. Semua dikasihin. Ibu minta dong dodolnya, ibu minta. Right hand, tangan kanan. Iya, makasih. Teh chip ya, dodolnya Susyein. Dodol Majalengka. Weh, dodol Majalengka, bismillah. Enak. Insak asli. Mau apa? Mau mana? Om ya, makasih. Netizen, kasih netizen. Netizen kiss. Kiss netizen. Nggak nyampe, Om. Bu, makasih ya, Bu. Kita udah boleh main ke sini. Kok Ibu nangis? Ibu sedih ya? Ibu sedih, Susyenol. Ibu kangen banget ya? Oh, apa yang Ibu kangenin dari Susyenol? Kebaikannya. Oh, kebaikannya. Kalau lagi ada saudaranya gitu kumpul, seneng. Tapi Ibu sedih nggak kalau Susyenol di Jakarta kerjanya lama gitu? Enggak. Yang kangen. Penting sehat. Oh, yang penting sehat. Sehat, bahagia dia. Yang penting bahagia. Melihat bahagia anak-anak. Amin. Susyenol selama di Jakarta bahagia nggak kerjanya? Bahagia lah, bonus mulu. Tapi Ibu semoga sehat-sehat terus ya, Bu. Ini ada titipan dari Susyenol buat Ibu katanya. Nih buat Ibu. Dari Susyenol. Iya, sama-sama Ibu sehat-sehat ya. Semoga. Amin. Tapi Ibu jangan sambil nangis dong. Kalau Ibu nangis kan saya juga pengen nangis. Ibu seneng. Amin. Amin. Peluk ya, peluk Susyenol. Lucu banget. Mana gitu sok inget gitu kalau lagi kumpul gitu. Ih, sedih banget, aku jadi ikut pengen nangis. Udah gak boleh? Pengennya ke sono gitu, biar deh abdi dikontrakan situ gitu, biar dia kerja. Oh, biar Ibu gitu. Gak jauh sama Susyenol gitu ya. Ibu sedih kalau jauh dari Susyenol gitu ya. Oh, sudah deh guys, jadi jalinan kasih. Lihatlah dan buka. Juga makasih banget, baik sama. Oh iya, amin, semoga semua orang baik ke Susyenol. Semoga sabar merawat Moana. Moana sehat, besar, didikannya bagus. Senang kalau ngeliat didikannya Susyenol gitu. Gitu kan, seneng banget kalau lagi senang, lagi apa tuh nonton aja dia. Iya, didikannya Susyenol jadi kayak begini, pokoknya the best dah Susyenol. Berarti ini kalau misalnya saya mau bawa Susyenol pulang lagi, Ibu sedih dong. Jangan-jangan. Oh iya, jangan-jangan. Biar sehat di sono, biar seneng, biar saya juga gak bahagia ngeliatnya. Amin. Dia pengen itu, pengen ini dah, Ibu mah kan gak bisa ngasih apa-apa. Oh bisa, Ibu kasih doa. Kasih sayang, iya. Gitu aja. Doa gitu. Betul, doa orang tua tuh diijabah banget, mustajab banget gitu, Bu. Cium dong, cium, mamanya cium. Mana cium, kiss. Mana orang tuanya banyak nih. Bu, aku pamit pulang ya, Bu. Maaf ya, Bu, gak bisa lama. Nanti nontonnya di YouTube. Ya. Iya, harus seneng dong, Bu. Bener, ini jarang sakit. Di TV, ini lucu banget. Susyenol anak berapa? Tiga. Bungsu ya? Anak pertama, pantesan dekat banget bungsu ya. Kayak aku sama ibu, aku juga bungsu. Peluk mama, peluk. Kan mama mau pulang. Ika, peluk mama mau pulang gitu. Lus-lus dong, ma. Anaknya, ma. Lus-lus gitu, lus-lus. Toyor. Oh, lucu banget. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Iya, Bu. Alhamdulillah udah selesai. Bu, makasih apa pamit ya, Pak. Seru sekali ke rumah Susyeni. Semoga kita semua sehat-sehat terus. Dadah. Dan lancar jaya semuanya. Amin. Like, subscribe. Dadah. Alhamdulillah kita udah selesai dari rumahnya Susyeni. Di mana mau makan dulu, dapat balon guys, dapat balon hasil malam dari netizen. Jadi kan tadi aku toilet gitu, terus ada adik-adik gitu, dia pegang balon. Terus aku bilang balonnya lucu, dapat di mana? Ya udah, tak minta aja. Minta ya, boleh nggak? Adiknya foto. Boleh. Mana mau makan, lihat dia lahap banget guys. Bismillah. Tuh dia kayak gitu tuh kalau makan tuh. Tuh kan kalian lihat kan? Yang makan sendiri tuh. Makan, panas kan? Tangan kanan, pintar. Masuk semua. Am. Kalian makan apa?
apa? Tadi kan aku udah dari rumahnya suster, terus apa berbincang-bincang gitu dengan generasi-generasi muda. Terus habis itu kan aku mau pulang ketemu sama papa Ian. Aku harus still harum ya, wangi. Terus habis itu aku harus pulang dalam keadaan harum sentosa, harus pakai lotion dalam keadaan harum, cantik, kulitnya cerah, tak tertandingi sepanjang masa kan? Scarlett body lotion yang whitening gitu, yang meratakan warna kulit kita dari hulu ke hilir. Mona, itu nasinya di sendok. Ya tuh, sendoknya segede-gede sendok semen. Dia pakai sendok bayi nggak mau, dia maunya sendok orang gede. Udah makan dulu, mantap. Besok pakai sekop susu apanya sih? Oke, kita pertama mau makan. Lanjut di short aja kan sih kalau makan-makan. Lihat short aku banyak nih, yang ini di short banyak banget. Be happy. Dah, assalamualaikum. Nanti kita ke rumah bagus ya sih, belum pernah. Udah 10 tahun kenal, Bud, belum ke rumah. Oke, 10 tahun kenal belum ke rumah bagus. Kan? Lagi renov. Apaan? Suster renov, kamu renov. Setuju kan guys, kan suster udah ke, terus ke rumahnya bagus, habis ini terus ke rumah siapa, ke rumah siapa. Pokoknya ke rumah karyawan di rumah Ricis gitu ya, rumah Mbak Sari. Mbak Sari kurang tadi. Gas lah, YXGK, ya kali gak kuy.